Oke, di video kali ini, cara kita untuk mengaktifkan kunci OEM di HP Realme. Nah, ataupun cara kita membuka kunci OEM. Jadi, fungsi dari kunci OEM, apabila HP kita mengalami error ataupun boot ataupun apa itu ya, bug. Nah, nanti di saat kita memperbaikinya akan lebih mudah. Jadi, harus dibuka ya teman-teman ya. Nah, di HP Realme caranya kalian buka saja pengaturan. Nah, kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Di sini teman-teman pergi ke bagian pengaturan sistem. Kemudian teman-teman cari opsi developer. Nah, di sini sudah saya aktifkan opsi developer. Jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan opsi developer, simak aja di video saya sebelumnya. Saya juga sudah banyak membahas tentang opsi developer ya, cara mengaktifkan. Kalau sudah, di sini teman-teman scroll ke bawah. Nah, seperti ini adalah kunci OEM kita. Buka kunci OEM di sini masih belum aktif. Sekarang kita tekan aktifkan. Nanti akan ada pop-up seperti ini, kita tekan aktifkan. Nah, sekarang kita tekan kembali, kita pergi lagi ke opsi developer. Sekarang kita lihat, nah sekarang kunci OEM-nya sudah terbuka ya, seperti ini. Yang berwarna biru putih ini artinya dia sudah aktif. Nah, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.